Ini Mas Yo, halo. Lagu ber, lagu apa ya? Ada yang mau request lagu? Apa lagunya? Apa? Ber? Entar juga. Pamungkas, pamungkas. Iya. Gua lagi suka lagu-lagu yang ini ya. Yang lagu-lagu bucin. Lo sekarang kalau bang aja alkohol kamu jahat tapi enak aja kamu jahat tapi enak ya apa ya bang Wirman mana Wirman lagi di mana ya ah oh, Wirman belum datang kurang belum datang basically semua aman. Halo, halo semua. The team comeback, yoi. The team comeback. Question. Aduh. Oh, sekarang ada fitur question ya. Sorry guys, sudah lama di penjara, jadi saya nggak tahu. Ya karena di penjara lo nggak mungkin bisa live ya. Cepat makan biar nggak kurusan. Sebenarnya lebih bagus gue begini kan. I mean kayak kalau misalnya kegendutan juga nggak bagus. Kayak gue yang kemarin emang gue merasa nggak sehat. Jadi narkoboy pula. Tidur nggak teratur, jarang tidur. Ya. Halo. Halo. Kayaknya tadi ada. Bentar ya. Days come true. All I want is just to say you can't shake me out of the dare. Otot mana otot? Gue belum ada otot ya. Cuman kayak I'm really working on it. Kayak gue mau lebih sehat, lebih apa ya? Lebih happy aja, lebih bahagia sama semua apa yang gue lakuin, sama lebih menerima gue, ya lebih menerima diri sendiri lah. Kayak kemarin tuh gue terlalu denial aja, gue terlalu kayak nggak bersyukur juga. Bergejolak di dalam hati, kira-kira you know, saya kayak lu struggle gitu. Kayak butuh harus ngapain sih? Butuh harus ngapain lagi? Karena gue merasa goals gue tuh bukan uang, goals gue bukan subscriber. Adalah masa-masa dimana mungkin nanti kalian tuh udah bosen sama apa yang kalian lakuin, kayak udah ya nggak tahu lagi harus ngapain, nggak ada tujuannya tuh, nggak ada goalsnya. Be a better person bang, I'm working on it, I'm all good, tapi kayak emang masih usaha sih, masih usaha karena gue merasa gue juga banyak kekurangan. Tapi setelah di penjara gue ngerasa gue lebih baik sih, bukannya gue senang di penjara ya. Tapi gue ngerasa gue lebih bisa menghargai hal kecil sama gue lebih bisa menghargai apa yang gue punya sebelumnya. Dulu kayak gue selalu mempertanyakan, anjir, gue kenapa gini banget ya? Kenapa gini banget ya? Padahal kayak sebenarnya banyak orang yang gak lebih beruntung dari gue gitu. Banyak orang yang mau di posisi gue, tapi gue selalu mempertanyakan, anjir, kok kenapa kayak gini doang? Emang manusia gak ada puasnya sih. Dan itu sebenarnya wajar aja ya. Dan tipe gue tuh tipe yang harus di tampar dulu baru gue sadar gitu. Gak bisa kalau cuma di dibilangin dong itu. Because I never listen to people. Kayak gue emang dari dulu keras, gue gak pernah. Gue punya ideologi sendiri, gue orang idealis, gak pernah mau denger omongan orang ya, batu gue. Bisa dibilang kalau kata teman-teman gue batu. Ya ber. Oi. Ya tapi sekarang gue lebih bisa menerima keadaan gue, bisa dengerin omongan orang juga ya, karena ya emang hidup gue keras dulu boy.
Mungkin emang itu yang membentuk karakter seorang kali ya. Apa? Next song, ada yang mau request? Corona ya. Yeah. Stay at home guys, jangan keluar-keluar. Ya. Yeah. Sebenarnya gua sendiri ya jujur ya, gua enggak terlalu gimana banget sama corona ya, mungkin karena gua belum merasain aja. Karena gua kebanyakan di dalam. Ya punya sih kebanyakan di dalam, enggak keluar. Tapi ya, ya stay at home, jauhin hal-hal kayak gitu. Wirman guys sama Eka gimana? They're good? Ada Eka, Wirman belum datang, biasa telat. Ya. Jessica mana nih Jessica? Anjas bisa pakai efek ternyata. Jangan. Natural is okay. Iya nih, gue pengen live bareng Jessica. Harap ngajak ketemu Rick, ya. Everybody got a message. Gue yeah. I think we're good now. Gue juga gak udah mikirin yang kayak negatif atau kayak gimana. Biasa kan gue mikirin, anjir nih motifnya apa nih. Kita pakai efek apa ya. Anjir norak banget. Yeah. Okay, sekarang gue jadi wibu. Tapi kenapa gelap banget ya. Mana teman-teman lu bang? Ada. Aduh.